Hai, Assalamualaikum. Kali ini cikgu nak share pada anda semua cara untuk kita menjahit cuff bertali macam ni. Comel betul tak? Jom kita buat. Mula-mula sekali, kita kena lakar untuk cuff. Okay, lebar cuff saya buat 2 inci. Manakala untuk panjang cuff, kita kena dapatkan berapa pergelangan tangan kita. Kemudian kita lakar bentuk square macam ni. Lepas tu, kita akan gunting pengeras ni. Pastikan ada gunting. Guna gunting yang betul tau. Kemudian kita buat untuk bahagian kain dia pula. Panjang kain ni pastikan tidak kurang daripada 30 inci. Okay, kemudian lipat 2 dan lipat dapatkan titik tengah. Barulah kita boleh gamkan untuk pengeras kita ni. Letak pastikan center ya. Ha, barulah kita boleh tanda untuk basi dia pula. Basi saya buat setengah inci dan kita ukur berapa lebar dia ni. So kita kena tanda untuk sepanjang tali kain ni. Dekat sini anda kena pastikan lebar tali ni sama besar tau. Kemudian kita gunting. Baiklah, sekarang kita perlu tandakan 1.5 inci di bahagian hujung tali kiri dan juga kanan. Kemudian ini adalah step menjahit, kita perlu penitikan dulu supaya tak bergerak dan kita akan mula jahit selepas pengeras. Sampai hujung ni kita tiruskan dia. Okey, macam tu juga untuk tali yang sebelahnya lagi. Bagi yang tak confident untuk tirus hujung tali, boleh kapurkan dulu ya. Okey, ni cikgu pekatkan sikit kedudukan pengeras, kemudian kita perlu snip. Snip pastikan kain di bahagian atas sahaja tau, jangan kedua-dua keping. Okey, selepas itu kita nak terbalikkan. Sebelum tu, pastikan anda trim dulu basi yang lebih-lebih ni supaya kita senang untuk terbalikkan tali ni. Macam biasa, lepas kita terbalikkan, kita perlu iron untuk bagi tali ni lebih kemas ya. Manakala untuk bahagian belakang ni, lebihkan sikit, kemudian kita perlu iron. Pada baju pula, kita akan jahit mata kasar di kedudukan yang kita nak buat cuff ni. Kemudian, jahit mata kasar 2 line dan lebihkan benang kiri dan kanan sebab nanti kita nak buat kedut. Sekarang masa untuk buat kedut, tarik 2 lembar benang atas, kemudian kita ratakan kedut ni. Okey, rata sampailah kita dapat seperti mana yang kita nak. Matikan di hujung, kemudian ambil cuff kain kita ni dan attachkan di situ dan penitikan supaya tak bergerak-gerak lah dekat bahagian tu. Ni, cikgu ratakan sikit kedut-kedut ni supaya dia lebih kemas lah dan kita peniti pastikan panjang kedut ni sama dengan panjang cuff kita. Selepas itu, kita akan jahit untuk attach cuff kain ni bersama dengan baju. Okay, jahit tepi pengeras sampai hujung terbalikkan. Dan kita perlu peniti di sebelah belakang kain cuff ni supaya bila kita jahit di bahagian hadapan, dia akan attach dengan kain belakang lah. Okay, sekarang kita akan jahit betul-betul di tengah-tengah antara pemisah cuff dan juga baju. Oh ya, pesan cikgu, kalau bahagian sini anda takut dia tak attach dengan belakang, boleh jeluju dulu. Okay, so sekarang ini adalah hasilnya bila dah siap depan dan juga belakang. Yes, settle jahit. Kemudian, siaplah baju kita. Nak tak cikgu share lagi? Cuba komen dekat bawah. Sama-sama kita menjahit sampai pandai.